Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama gue Munir di Review and Vlog. Jadi karena hari ini gue gak keluar dan akhirnya gue buat konten lagi di rumah. Tapi kali ini gue mau kasih makan ikan-ikan yang ada di rumah teman-teman. Kita mulai dari ikan lohan, cana, oscar, sepertinya itu aja dulu. Nah, karena cuacanya juga gerimis atau hujan, akhirnya kita buat konten kasih makan ikan di rumah teman-teman. Nah tuh kan gerimis kan. Oke, ini dia ikan-ikan yang bakal gue kasih makan. Seperti biasa kasih makan udang sama pelet, tapi kali ini gue mau kasih udang nih. Oke, lanjut kita siapin udang-udang yang gua bekuin dan dicairin dulu sebelum dikasih makan ke ikan. Karena kalau beku sama aja dia makan es, teman-teman. Nah, ini dia udang yang gua beli di pasar ikan hias Parung. Nah, seperti biasa kadang gua beli itu 2 kantong, 3 kantong, tapi sampai rumah itu dibekuin, teman-teman. Ditaruh di freezer seperti ini. Nah, jadi Kak, udang ini dicairin dulu ke air biar lunak. Oke, langsung aja kita liatin prosesnya nih, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini udangnya nih tuh. Jadi ini dibekuin sebagian, dicairin dulu sebelum dikasih ke ikan. Keras. Nah tuh, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja karena dia malamnya makan pelet. Kalau kebanyakan juga nggak bagus juga, agak gemuk perutnya. Nah, jadi sebelum kita kasih udang, biasanya udang itu kan ada senjatanya tuh yang tajam-tajam kayak duri di ujung kepalanya. Itu kita buang teman-teman biar nggak ngelukain pencernaan atau mulut ikan. Ya seperti ini nih tuh, kita buka. Nah ini kita kumpulin dulu tuh. Jadi nanti setelah udah semuanya kelupas, baru kita kasih ikan. Nih kita kasih udang teman-teman tuh. Jadi nggak usah banyak-banyak, kasihnya sedikit aja. Nah tuh, tuh. Nih kita kasih lagi. Tuh. Pasti dimakan. Nah, udah cukup, nggak usah banyak-banyak.
Karena fungsinya udang itu biasanya bisa juga untuk mencerahkan warna teman-teman pada ikan. Oke. Jadi lanjut kita kasih ikan yang kecil-kecil di atasnya. Nah, tuh lihat. Jadi warna merahnya tuh makin pekat. Warna oranye base-nya di body sampai pangkal ekor juga udah mulai kelihatan. Nah, ini crosshead di kepalanya nih mulai pada timbul tuh. Mutiara-mutiara mutiara cacing lah ini. Pada nyambung. Cuma dia masih agak botak di bagian tengahnya. Karena ikan ini gua keep baru 3 bulan. Kita lihat nanti ke depannya. Kita update lagi, teman-teman. Tuh, cakep. Ini namanya siapa ya? Si Jenong aja lah. Oke, lanjut kita ke ikan kampa yang kecil-kecil. Ini dia kampa lokal. Kita mau kasih udang juga. Kalau ini cukup dua ekor udang aja, teman-teman. Karena ikannya masih kecil. Kita mulai dari pinggir. Satu juga cukup ya. Terus kita kasih lagi yang tengah. Tuh. Udang aja sama pelet. Nih. Cukup. Yang ini kita kasih, ini mutiaranya bener-bener cakep nih. Ini kita pakai tahu udang, teman-teman. Tuh. Ada dua ekor lagi yang kecil-kecil, sama kita kasih udang juga nih. Nah, yang belakang sana nih tuh, itu pimelan, teman-teman. Dapat satu pimel yang mutiaranya lumayan rapat, cuma nanti udah besar-besar dia pasti pecah mutiaranya. Nih kita kasih udang juga yang pimel tuh. Ini dapat female satu ekor, tiara dari kecil dari 14 ekor cuma ada female satu, ya udah kita besarin, semoga bisa jadi besar dan kita bisa kembang biakin, teman-teman. Nah, jadi ikan ini setiap siang menjelang sore kalau gua lagi ada di rumah biasanya itu gua kasih pakan seperti ini, teman-teman, udang. Nah, jadi kalau malam pasti pelet. Jadi ini Oscar, ini kayaknya sepasang nih, karena gue taruh 3 ekor, yang satu dimusuhin terus. Makan. Kasih kepala udang. Ini sama udang sama pelet makannya. Jadi awalnya dulu gue pelihara ikan Oscar itu banyak, teman-teman, kurang lebih ada 15 ekor albino sama tiger atau batik gue campur dari ukuran kecil-kecil. Terus ada juga 2 ekor tuh ukuran besar, cuma lama-lama pada berjamur, teman-teman. Nah, nih yang selamat tinggal 3 ekor, satu gue taruh di kolam. Ini yang 2 ekor gua taruh di akuarium, teman-teman. Tuh. Ini akur ini, enggak pada saling bully. Tuh. Tuh. Jadi ikan ini makannya juga sama sedikit. Nih kita kasih. Lihat ini. Lihat ini. Wis.
Oke, lagi. Saking besarnya dia lompat. Oke, makan dia. Udah, gak usah banyak-banyak. Lanjut, gue punya limbata kecil, teman-teman. Limbata laut yang kecil-kecil, ekornya itu sirip merahnya sudah keluar atau sudah kelihatan lumayan agak ngerim. Nih, nah agak gelap akuariumnya, gue taruh di soliter karena ukurannya masih kecil. Ini limbata laut yang gue beli dari si pihak pasar ikan hias Jatinegara yang ada bintangnya. Kasih udang juga. Ini udah pelet juga makan ya. Nah, tuh. Nanti ada videonya yang gua bakal yang gua videoin kemarin pas gua ganti air itu kelihatan matrimnya. Oke, lanjut ke ikan cana baby-babyan. Ada 2 ekor gua gedein baby. Cuman enggak kelihatan lah yang ini mah. Tuh. Seperti ini. Nah, itu dia. Itu YS Yellow Centaurum, teman-teman. Tuh. Ikan baru datang. Nah, kita kasih yang ini aja. Tuh. Ada 2 ekor Yellow Centaurum ukuran baby. Mau dibesarin juga. Nah, ini gua besarin dari ukuran segini nih, ukuran telunjuk. Nanti kita ya paling lama lah besarnya. Kurang lebih 2 bulan 3 bulan baru kita update lagi, teman-teman. Nah, sisanya kita kasih si Oscar, teman-teman. Tuh, biar dia pada makan. Oke, teman-teman, itu dia videoku di rumah, kasih-kasih makan ikan yang gue pelihara dari ukuran-ukuran kecil. Sepertinya hari ini gue mau keluar, tapi cuacanya gerimis terus dari pagi, hujan deras. Dan mungkin besok Sabtu atau Senin kita bakal main lagi buat konten-konten atau ya pokoknya kepo-kepoin ikan hias yang ada di penjual ikan hias atau pasar ikan hias, ya konten apa aja lah, random. Oke, jadi terima kasih banyak udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.